Onyx versus BTR. Ramaikan, hancurkan, dislike 100.000. Oke. Sandale. Wah, iki king gara apa lagi? Kiki. Malah sawan nang main. Widih, ya ini new update, new meta, turnamen, new update, meta ngomablok iki wis awur-awuran wis. Wah, iki Onyx Drian ya duduk LJ. Oke. Ono coaching di sana malah ada Joko Coli. Oke, nice shot. Sik gasih kurang padang gasih mataku ra ketok. Nanti make ya, batat. Oke, Kayu. Sampai ganas deh, ya, gara-gara. Ya, ini ono ban gelundung dari BTR. Dream. Ayo. Patah ini solo kill. Sawen. Onyx e-sport ini stiker. Di sana nanti mage dikerutuk bang telu. Oh, dikerutuk bang telu. Cewek mencoba untuk membantu di sana. Oke, si Riri ayo suara nih. Caster musuh. Musuh, cok. Ayo. Ini exebrok. Oh, Xbrok sekarang hyper Xbrok. Boleh-boleh ini. Siapa ini Bigatron? Bigatron Alpha ini. Boleh-boleh ini. Ternyata itu hyper masih dipakai ya guys ya, meta hyper ini. Ini cewek ini didesak terus oleh Dream. Oh, anti magi di sana didesak tidak bisa menggunakan tamusnya yang sangat gigih banget ya guys ya. Ya guys ya. Oke guys, ini cincin go kok kalau mang enak ilani. Ki godane nanti coy. Lah press blood wis angel. Enda emotonik ya. Wih, kalau ada wake gitu isun sini gitu. Karena seed pertama itu mendapatkan uang ya guys ya. Seed turret itu guys mendapatkan uang banyak itu guys ya. Oke, langsung turtle. Langsung kelomang kecil mereka ya. Ambil langsung, amankan langsung. Tidak apa-apa, Xbrok mati begitu saja damage. Yang penting Yichun-chin-nya itu aman ya guys ya. Ini metanya 3-1-1 ini. Mengandalkan MMM yaitu Yichun-chin ya. Ya, ternyata di sana ada orang berjalan yaitu pro player Yamoni di sana. Jangan lupa subscribe. Nice shot. Ya, di sini Yamoni memakai kaos CB. Hilang susah. Guys, orang susah. Seorang rainbow sini. Kok katanya nanti cok jaketan? Mosok. Nanti tendone. Tendone nanti. Sana sini. Wow, ini dream mati saja. Oke, okay. Nice shot. Teng. Kenapa sih? Apa ayunnya? Oke, luar biasa sekali di sini. Onyx expert emot nyayane ono emote Onyx. Wah, Turtle metu di sana. Oke, Cupra. Yes, mana. Ono ngene turu tangan cewek iki. Ono ngene turu ta? Nang nguri. Nguri ndi? Ono ngene turu. Yo gak ono yo. Lah kon nggo sarung. Totong obong-obong. Ijen. Ya mari kita tututi nek mari record. Ya Allah, lanjut. Ya, oke, di sini duduk LJ ku ya guys, Drian iki. Ya, di sini Bravo Ruby melawan Ismiril D ini. Ismiril D shield-nya sudah di pick oleh Muntun ya guys, tidak bisa penuh lagi gitu loh. Ya, Ruby terjana. Oh, flash applicator ulti LJ in mate izin sini nah, kalau sikit ketoke Bigetron kalah ya guys. Drian aka LJ iki Ruby musuh Esmeralda ya kalah Ruby ya. Esmeralda ancuane skill si jenis skill loro ini. Hah? Network-e lumayan kalah ini. Kalau kalah duit 1000. Padahal Yun sini oleh nembaki shield turret wake, Bang. Oh, wis anti mech. Anti mech mencoba untuk mengkelomang.
Oke, Onyx Drian di sana membuka map. Ini Onyx cewek sendirian di sana. Dimit apakah dimajuin oleh Dream? Oh, tidak, ternyata Dream mencoba mencari-cari. Oke, mencari-cari celah oleh Onyx San. Oh, ternyata dia menyesal mengeluarkan skill satunya. Oke. Wah, sakjane kok mang iku ae skill siji ngenteni Hellcat. Ngono wis tukaran wis angel. Angel. Ini di sana Hellcat anti mag mumet-mumet. Nah, kan dan Ruby kok kalah dancuk kalah absrok. Arek tau gak dirami ya kalah goblok Onyx Drian di sana diobong-obong oleh Hellcat. Hellcat. Diobong-obong oleh X-Brok sekarang memakai wow double kill dari Onyx Sans. Sans guys, Sans. Emot-emot guys. Emot diciptakan untuk dipakai guys ya. Tapi oh ganti Onyx. Loh, tas. Tas sih bisa entok. Onyx Dream menggunakan ultinya untuk nge-clear lane. Oh, apakah yang dipikirkan oleh Bigetron guys ya? Bigetron menggunakan X-Brok bab merah gitu loh. Itu dia. Wah, di sana berhasil menghapus kedua side lane, dia berhasil diamankan oleh Onyx Esports menggunakan emote Evos. Oh, apakah ini? Aduh, hey, kalian bukan Evos, ngapain? Hey. Oke, Dream di sana menggunakan bola-bolanya. Oh, ternyata miss. Oh, disawat sepeda oleh Sunjin. Oh, ini anti mage sendirian di sana, di backup oleh San. Oh, apakah dimajuin oleh oh, ulti dari Esper kapan dikeluarkan? Tidak dikeluarkan. Was, terlalu barbar. Was, Rafaela nih gak mati-mati, emanis. Di arah kebon goblok top lane dasmu. Iki turtle wis oleh turtle angel wis kedesek BTR. BTR gak iso emot-emot, gak iso petas-petas. Onyx. Onyx iku loyi sapa ge loyi kok cewek wis oleh buku. Oke, nice. Hujan api. Bape dicolong. Oh, iki teleport. Ya, mari mata ini teleport wes pas banget gitu loh, timingnya itu pas banget guys ya. Oh, ikan Onyx Drian berhasil selamat di sana. X-Brok tidak dapat bab merah ya guys ya. X-Brok dikasih bab merah itu buat apa ya? Tidak tahu saya. Ini sangat menarik sekali ini, Oh, mau dicolong. Ternyata di sana ada Ki. Oke, Ki berhasil menyelamatkan Yi Sungjing. Apakah Yi Sungjing mengebab di sini? Oke, Yi Sungjing ternyata dikasih buff yang Godland. Ternyata cuma nunggu gold dan 7 wave doang ya untuk didapatkan oleh Yi Sunjin. Karena itu land gold kelihatannya. Pinter banget ini Onyx Drian di sana sendirian. Ulti mendapatkan 3 orang. Apakah dimajuin oleh Onyx Esports? Oke, ternyata bravo di sana. Sriwing ya, gantol. Onyx dah teleport melayu dewe. Bolomu ya mate kabeh goblok. Oh ya mate double kill wis. Ulti dari Esmeral dapat dimajuin. Oh tidak, ternyata dia membersihkan lane. Recall di sana Dream nyawanya habis itu top lane dihajar oleh anti mage. Oke, BTR Rainbow mau mati ini. Apakah digas oleh anti magi? Oke, tidak. Ternyata dia cuma clear lane nih, bisa recall Rainbow. Kamera nih, cow. Oke, di sini Esmeralda tidak menjaga lane bawah ya guys ya, langsung di backup oleh CV. Ulti dari Esmeralda, skill 1, skill 2. Oke, skill 2 dulu, skill 1 lagi apakah dia mengeluarkan Armstrong yang majuin? Oh, tidak, karena di sana ada Brand dan Dream di backup oleh 50 orang di sini. Di sini Esmeralda terdesak ya guys ya. Oke, di Brand berhasil mendapatkan kelomang karena mau reset tadi Esmeralda di sana recall. Apakah clear lane? Oke, saling memotong lane di lane bawah. Oke, di sini Yi Chunqin. Oh, terkena skill 1 skill 2 dari Woyi langsung ke knockback. Oke, di sana anti mag memulai turtle. Oke, BTR Dream di sana memberitahukan ke timnya mereka turtle enggak bisa, enggak bisa. Oke, ini 3D view dari mereka. Oke, nice shot. Kurang seru nih Pak Pulung sama Ranger Mas ini. Karena tidak ada tas-tas, guys. Leo Murphy biasanya tas itu guys. Ya, di sini kita lihat dari segi uang BTR Bigetron Alpha kalah 2000. Oke, terlambat guys. Oh, BTR Dream nemu. Oke, BTR Dream menabrak Elkat langsung lari begitu saja. Oke. Nyam. Oke, Onyx Drian di sini mengeluarkan bola-bolanya untuk meng-clear lane. Nah, anti mage sengitan di sana sama BTRQ. Ini Rafaela. Oke.
Kali ini San memakai Hellcat ya ini kau. Esmeralda berjalan-jalan bergoyang-goyang di rumput. Oke, Ki masih menunggu untuk open bar, menunggu lawan. Ini ada Onegdrian ketahuan itu. Onegdrian ketahuan di sana. Ah, hujan api langsung saja. Oh, Onegdrian ternyata mengetahui positioningnya. Oke, Hellcat. Hellcatnya stacknya hilang. Ketahuan guys, ini skill 2 dari Sunjin. Ini Sunjin dapat uang, dapat duit. Oke, anti mage di sana berhasil untuk mendempet-dempetnya. Oke, berhasil diamankan blue buff-nya. Ternyata tidak guys. Ternyata Sunjin masih mendapatkan buff-nya dengan retribution-nya yang dipakai oleh ternyata bukan retri. MM-nya memakai purify di sana. Apakah skill 2 oke, ultimate dilawan oleh Ruby. Drian ngeden. Oke, kasih do. Nice shot. Dan Lord di sana, Lord di sana spawn Lord. Nice shot. Oke, Onyx Drian di sana mengeclear lane. Menjawil-jawil Lord. Siapa itu menjawil-jawil Lord? San menjawil-jawil Lord untuk memancing para Bigetron. Bisa. Oke, anti mage mendapatkan kebon. Apakah red buff diserang oleh anti mage di sini? Digangguin. X-bornya masih mengeclear lane. Konten nih, Mami. Prapu. Untir nih Ruby melakukannya kayak ngono sangar. Oke, life steal-nya boleh-boleh itu Ruby itu banyak banget itu. Di sini mencoba untuk menjawil Lord. Tol, emang ngono aku tol. Ngolek ah. Iya. Ngolek ah. Ambek data gabung. Kok gak ngolek. Main ta. Oke, di sini bukan di sana. Jangan lupa mimik kopi di Coffee Break ya guys ya. Coffee Break cari aja di map, pasti ada Coffee Break daerah Jawa Timur, daerah Jombang ya guys ya. Di sini lotnya masih dijawil-jawil untuk memancing emosi. Esmeralda di sana mempunyai stack yang sangat lumayan. Apakah maju sendirinya mencari-cari stack? Ternyata tidak jadi maju karena mereka masih mengamankan sebuah bab di sana. Onegdrian memulakan bola-bola. Onyxan masih mencari celah untuk mencuri damage dari BTR. Mari kita lihat saja apakah yang terjadi di sana. Onyx Brand ancok. Kali ini dimajuin oleh Kupra. Ulti dari San. Digelapin aja oleh langsung maju saja. Esmeralda dari sana mempunyai stangen yang lumayan. Onegdrian. Ternyata Lordnya cuma apen-apen. Berhasil mengambil Ki ya guys ya. Ini apakah bencana? Langsung ngeden lagi. Bola-bola dikeluarkan. BTR Dream mencoba untuk dicuri. Langsung patah ini tank. Mati lah wis kona. Bosok kona. Dangkrik. Langsung Lord Chauvin wis mati loro. Lord wis langsung iki San ambek anti mage. Mencoba untuk Lord. Nice shot. Hujan api dari Sunjin tidak berani mencuri Lord di sana. Onyx Esports berhasil mendapatkan Lord. Oke, kayu. Nah, ikat mang duel lah. Esmeralda ambek Ruby ini berapa ambek Boots. Ya, ini BTR Rainbow yang mengambil bab merah di sana. Awal-awal mengambil bab merah di sana. Ini high ground-nya belum hancur, langsung di ulti saja. Maksudnya clear minion untuk tercuri lagi Ki. BTR Ki tercuri lagi, terkena skill 2 ciu dari Hellcat, dikeluarkan lagi hujan api. Rainbow Bravo apakah mendapatkan mati Drian? Tidak berani. Jangan nafsu dulu. Lordnya di sana masih sehat karena punya tanggungan Lord. Dia tidak berhasil mengekill siapa tadi, Drian memakai Kupra. Langsung saja Lord menjurus. Esmeralda ngulti wis gak ono sing backup. Lote solo apakah langsung mati Lote iki? Apakah turretnya yang hancur?
Oke, turretnya belum lanjut tapi turret bawah wakil BTR Rainbow berhasil mendefend turret bawah. Oke, emot Onyx, emot ini Onyx bisa mengeten, apakah dilepaskan? Oh tidak guys. Onyx cewek sekarat langsung diulti oleh Rainbow tidak mempunyai flicker, apakah tidak membawa flicker, dia memakai retribution. Oke, oh my god. Oke. Mate wes langsung launch attack, apakah comeback di sini? Oke. Luoyi berhasil kabur dengan ultimate-nya. BTR di sana mengeluarkan healing for everyone. Onyx Drian apakah mati begitu saja? Oke, tidak. Ulti dari Esmeralda digunakan untuk mengundur Onyx cewek di sana mengeluarkan skill 1, skill 2. Oke, apakah high ground dari Onyx Esports ini berhasil dihancurkan oleh BTR Alpha? Ternyata tidak semudah itu Ferguson, karena di sana ada Esmeralda yang mempunyai stack lumayan. Stun dari Ki. Oh, stun dari Dream juga dikeluarkan. Oke, CC dari Ruby. Oke, BTR Brand mencoba untuk menghapus turret. Ya, hancur semua minionnya, tidak berhasil menghapus, dan di sana Xberg menahan turret. Xberg tugasnya hanya mengeklir dan untuk menyapa-nyapa Lord, karena dia menggunakan retributian di sini. BTR Ki ini menempel-nempel BTR Brand di sini, menempel Yisunsinya, menempel MM-nya. Ini anti magi mencoba untuk mencuri kelomang, dan ini replay-nya. Guys, ini replay-nya San Onyx-chan dari kanan ini. Oh, dia kena turret dia guys, makanya mati guys ya. Itu dan Dream mengeluarkan teleknya itu yang sangat tidak bisa regen kalian ya. Lestil itu mati guys, kena skill 2-nya. Sopo iku jenenge? Baksi ya guys. Oke, di sini tenang lagi. Oke, mereka berlima di mid dan set lane-nya di clear oleh tim Onyx Esports. Oke, ulti. Wow, sok main celek ngono ya guys ya. Nice shot. Iya, anti mage di sana mencoba untuk mencuri BTRQ maksudnya. Karena BTRQ mundur saja karena dia takut. Oke, pasif Kufra dikeluarkan. Ya, Hellcat di sana mencoba untuk mencari stack. Oke, stack Hellcat sudah full. Ya, apakah diserang BTR Rainbow? Oke, BTR Rainbow mundur begitu saja Hellcat dan mencari-cari uang. Oke, Kayo. Ya, masih bingung, masih mencari celah, masih untuk mencoba untuk happy birthday. Anti mage di sana mencuri kebun. Anti mage Thamus ini bagus juga guys ya. Anti mage dia memakai Thamus. BTR Dream. Rainbow di sana mencoba untuk menghapus turret ya. Onyx Drian apakah petas? Oh tidak guys, tidak ada petas di game ini guys ya. Cuma ada emot ini. BTR Drian dibatalkan skill satunya oleh Kufra, oleh ya, salah ngomong guys, maaf guys ya. Oke, apakah berhasil mencuri Lord? Oh tidak guys, BTR Dream mencoba untuk mencuri Lord dan dibunuh begitu saja. Kita lihat Bravo di sana mencoba untuk mengekill Onyx Drian. Di sana Drian malah masuk. Oke, tidak mati. Apakah tidak mati? Oh mati, Brand nyawanya tinggal sedikit. Maju, gobloke lo. Dan kreknya Onyx Drian didik malah maju lo. Mata nih bene. Bravo di sana diucut wong 15. Oke, ultinya Luoyi bermaksud untuk langsung Luoyi maju begitu saja. Woi Luoyi di sana sendirian. Woi kamera. Oke, malah membunuh Rainbow ya guys ya. Onyx cewek ini. Ini ultimate-nya tidak ada yang masuk sendirian Onyx cewek. Apakah end game kali ini Onyx Esports memenangkan pertandingan yang pertama ya guys ya? Oke. Mari kita lihat saja apakah PTR Bigetron Alpha berhasil untuk menghancurkan Lord di sana. Mari kita lihat turret mid hancur guys. BTRQ memakai Rafaela maksudnya untuk Yisunsin membawa sepeda, apakah disawatkan? Oh tidak guys, tidak dilempar sepedanya. Oh dilempar, dibuang begitu saja karena cooldownnya mungkin habis. Oke, di BTR ini clear lane. Oke, babnya dikasihkan Esmeralda ini bab. Oke, tapai. Oke, BTR Onyx Boot ini stacknya hilang. 1, 2, 3. Oke, hilang itu stacknya guys.
Oke, Prabu di sini mencoba. Tenang saja guys, ini menang kaitan saja ini guys. Biasanya gitu guys. Nah, ini mungkin saja bisa epic comeback Israel ini guys. Oke, masih clear land. Sabar. Balik di sana. Tas. Langsung emote. Oke, boleh. Kalian kena comeback, jangan nangis ya. Ini karena Begitron Rembo ini mempunyai cincin, nggak lihat gamenya itu kurang guys ya. Menurut saya sih. Oke, open bar dari Kupra, langsung ulti mundur. Dream di sana, Dream berhasil mundur. Wah, is kecolong. Orang yang mati. Oke, Drian mempunyai pasif di sana. Onyx CW mencoba untuk mengece-ngece. Ya, anti mage mengeluarkan bola-bolanya. Onyx Sun masih mencari. Oke, diam-diaman di sana. Emote dikeluarkan. Onyx emote. Onyx guys ya. Oke guys. Emote lagi betir Sun. Cantuk Onyx goblok. Oke, maaf guys. Langsung emote. Wow, BTR, emot tokno kabe wis. Ini tokno kabe wis, mangkel wis. Emosi wis, langsung Sherlock sawen. Bener. Oke, guys, ini ngene terus ya wis ngene ae terus ya. Begitron ngedem clear minion. Gak menang, dancuk ngenteni lot iso wilot 20 detik, guys. Oke guys, 21 menit guys ya. Iri BTR Bravo di sana menang suket. Iya lah kok kereset cuk, bapak bangnya goblok langsung dikerutuk kono. Kebatuk bape. Wah, dipek sapa cuk bape cuk. Oh, kena Sun. Oke, anti mage di sana masih mencoba fokus di top lane guys ya, untuk mencuri turret. Apakah lordnya berhasil dapatkan oleh Onyx Keeper di sini? Jawel lordnya diajak main yuk lordnya gitu guys ya, karena dia turret bawah masih ada satu, itu sangat penting sekali untuk di defend ya guys ya. Free lord guys. Apakah BTR Dream? Oke, BTR Dream. Oh, tidak berhasil guys. Oh, begitu ya guys ya. Bosok kowe. Iki sangar guys, iki backup-backupan iki guys ya. Menyerbu. Onyx diserbu langsung, Onyx balik menyerbu. Di sana BTR Dream langsung ada ulti monster dari Esmeralda. BTR matekne Yicuncin. Oke, langsung gas coy. Iki skill loro. Esmeralda tas. God dari Esmeralda. Langsung mental down. Oke, lubo di sana menggunakan ultimate-nya. Di sana apakah langsung end? Oh, tas dulu guys ya. Oke, Onyx Keeper mengeluarkan emote tas. Ya, ayo. Oke, seneng kon. Dandat wes. Ya, dandat angel. Oke, guys ya, begitu saja. Dimenangkan oleh Onyx Keeper guys ya. Udah dulu, nanti match kedua kita ketemu lagi. Oke, nice shot.